yang menanggung akibatnya. Ingat itu. Kan gitu. Yang namanya gelar kehormatan. Ada apa harus dilindungi. Berarti adat ini tidak benar sudah nih. Kan gitu. Pria ini mengamuk di Balai Rungsari Lembaga Adat Melayu Jambi setelah tidak mendapatkan penjelasan dari pemuka adat mengenai pemberian gelar kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Betul tak? Betul. Tanya ni. Gelar pusako di mana duduknya? Gelar kehormatan di mana duduknya? Pria yang menjadi koordinator koalisi masyarakat Jambi ini menilai jika orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak pantas mendapatkan gelar adat itu. Berarti kita menolak, Bang? Kami menolak. Iya, Rak. Ada beberapa di sini sebagian kecil. Nanti akan kita coba undangkan. Ainal tetap menolak. Iya. Karena tidak ada kejelasan yang pasti gitu kan. Kalau namanya gelar kehormatan itu, saya tahu kami, seperangkat pakaian adat dan sebilah keris. Itu yang di lumrah yang telah dilakukan oleh ulama terdulu kita. Gelar kehormatan itu enggak ada? Kalau gelar kehormatan itu memang gelar kehormatan itu sudah ada. Kenapa harus dirisiokan gitu lah. Jadi beda kehormatan. Yang ada cenderamata. Rencana pemberian gelar kehormatan tersebut akan dilaksanakan saat kunjungan SBY ke Jambi pada 21 September 2011 mendatang. Aksi unjuk rasa penolakan juga digelar koalisi masyarakat Jambi. Mereka tetap ngotot menolak pemberian gelar tersebut kepada SBY. Aldi Pandri, Info Jambi TV.